modus. Diperiksa malah minta nomor telepon. Penakut, belum apa-apa, baru juga masuk udah ketakutan. Belum diperiksa udah takut, baru ditanya udah takut. Yang kedua galak, galakan pasien yang ada daripada dokternya. Belum-belum kita udah dimarahin duluan, padahal kita gak ngapa-ngapain. Yang ketiga so sibuk, sibuk chat, begitu ditanya malah sibuk sama handphonenya. Atau malah mainan game, Mobile Legends tuh pasti. Yang keempat so tau, begitu kita kasih tahu dia malah punya jawaban sendiri. Kadang-kadang udah browsing sendiri sih dari internet. Misalnya modus, diperiksa malah minta nomor telepon. Atau nanya-nanya akun Instagram, paling enak tuh, cepet kepoinnya.